Ya kalau saya dengar dari si Aldi sih, Dinda itu sekarang sikapnya katanya kasar, suka ngelawan, dan bahkan gak pernah ngucapin salam kalau ketemu atau papasan gitu. Beda banget kan sama yang dulu. Ah, masa sih? Kalau di rumah sih kayaknya biasa aja deh Pak Ade. Tapi saya pernah mergokin dia sih lagi teleponan sambil buka hijab juga. Nah kan, soalnya emang kemarin juga Bu Meli bilang gitu, Dinda gak pakai hijab. Perasaan kan si Dinda gak pernah buka hijab. Belva, kita selfie yuk. Dinda, Belva, Bapak mau berangkat kerja dulu ya. Tadi Api udah Bapak titipin ke Uwa. Oh iya, Dinda sama Belva mau pamit pergi main ya, Pak. Iya, mainnya hati-hati ya. Ntar jangan lupa jemput Api siang. Iya, Pak. Yaudah, Dinda pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita main ketok umpet yuk. Ayo. Hampim palayum gambreng. Breng breng. Eh. Eh. Aldi meng. Enggak ada. Itu di pohon itu. Satu. Dua. Eh, kita umpetnya berpencar ya. Evan, kamu ke sana. Belva, kamu ke sana. Ah, aku umpet di sini aja. 9, 10. Dah. Mereka ngumpet di mana ya? Aku cari ah. Duh, gerah banget lagi. Mana banyak nyamuk. Ah, aku buka gerbang aja ah. Eh, kayaknya mereka udah curiga deh kalau aku tuh bukan Kak Dinda. Itu kayak si Dinda deh. Aku samperin ah. Kayaknya aku harus lebih baik deh biar mereka nggak curiga kalau aku tuh Dini. Hah, Dini? Bener kan kataku dia bukan Dinda. Duh, mana sih si Aldi? Lama banget nyarinya. Tuh kan, kau tuh Dini bukan Dinda. Aldi jangan berisik. Aldi, aku mohon kamu jangan bilang ke siapa-siapa kalau aku tuh Dini. Oke, aku nggak bilang siapa-siapa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus beli es buat aku sama teman-teman. Itu doang syaratnya. Satu lagi, kau jangan jahatin aku ya. Oke, aku setuju. Ya udah, kita cari Bapak sama Evan yuk. Hayu. Duh, banyak nyamuk nih. Si Aldi mana sih? Aldi, Aldi, itu ada si Belva. Ya udah aku samperin ya. Iya. Belva. Ya, aku ketemu deh. Ya udah kita cari si Evan. Ya udah, ayo. Ayo. Aldi, kamu lama banget sih nyarinya. Aku sampai digigitin nyamuk tahu. Udah, kau diam aja. Kita mau dibeliin es loh sama si Dinda. Iya gak Dinda? Iya, aku telaktir. Ayo kita ke warung. Ayo. Dinda, aku rasa jeruk ya. Iya. Semoga Bapak Teh Tia cepat sembuh ya. Iya, Bu Meli. Makasih juga ya udah nengokin Bapak Teh Tia. Iya, Teh Tia sama-sama. Eh, Pak Ade mau kemana? Saya mau ke fotokopian yang di depan. Ini Bu Meli sama Teh Tia abis dari mana? Ini Pak Ade, saya abis nengokin bapaknya Teh Tia yang dirawat di rumah sakit. Ya Allah, emang bapaknya Teh Tia sakit apa? Bapak sakit jantung Pak Ade. Ya Allah, maaf ya Teh Tia, saya belum sempat jenguk. Semoga bapaknya Teh Tia cepat sembuh ya, diangkat segala penyakitnya. Amin, makasih ya Pak Ade. Iya, sama-sama Teh Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldi, kalian mau pada kemana? Kita mau ke warung beli es. Oh iya, si Hilma nggak bisa ikut main dulu ya, soalnya nggak enak badan. Iya, Bu Meli. Bu Meli, semoga Hilma cepat sembuh ya. Iya, makasih ya, Dinda. Yaudah, kita pamit dulu ya, mau beli es. Iya. Hati-hati, Aldi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya udah kalau gitu Bu Meli, Teh Tia, saya pamit ya. Iya Pak Ade, kita juga mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Tia, si Dinda jadi baik kan? Gak kayak kemarin. Iya Bu Meli, sopan lagi ya. Teh Tia, antar aku nyuci yuk. Iya, hai Bu Meli. Saya masih kepikiran soal omongan Pak Ade tentang Dinda berubah. Kayaknya aku harus telepon Pak Jamal deh setelah pulang kerja. Dinda, makasih ya esnya. Iya, sama-sama Aldi. Dinda makasih ya esnya, enak banget loh. Dinda lagi minum es ya? Ya, ada si Yana budak lagi nih. Iya, Yana, aku lagi minum es. Makasih ya udah bilang aku ganteng. Ih, siapa yang bilang dia ganteng? Yana, emang kamu mau kemana sih? Gak usah disuruh sama kamu juga, aku mau sama si Dinda. Tuh kan, Aldi, gara-gara kamu nanya. Yuk, kita pergi yuk. Yuk. Loh, kok aku ditinggalin si Dinda? Heh, kita ke sungai yuk. Iya, aku gak ikut ya, soalnya aku sakit perut. Ya udah, kita bertiga aja yuk. Ayo. Capek banget hari ini. Istirahat dulu deh. Papa, ini Api bawain es. Wah, Api bawa es buat Bapak. Iya, Pak. Pasti Bapak haus. Wah, makasih anak pinter. Tahu aja kalau Bapak lagi haus. Sini, Nak, duduk dulu. Gimana kerjanya hari ini? Seperti biasanya, Nak, capek. Api mau main enggak sama Teteh? Mau, Pak. Ya udah, Api mau ke Teteh dulu. Ya udah, Api hati-hati ya. Bisa enggak sendiri? Bisa, dong. Api kan jagoan. Api tadi dianterin kan sama Uwa? Dianterin sampai depan doang, Pak. Soalnya uangnya sibuk. Oh, ya udah enggak apa-apa. Ya udah, Pak. Api mau ke Teteh dulu ya. Ya udah, hati-hati ya, Nak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Meli, udah belum sih nyucinya? Udah Teti, ayo kita pulang. Ya ampun, Bu Meli, itu bajunya. Ya ampun, cuci mati. Hei, itu baju Bu Meli hanyut. Kita tolongin yuk. Ayo. Tapi tunggu di sini ya. Ya ampun, Teh Tia, baju aku hanyut. Tenang, Bu Meli, kita ambilin. Ayo, yuk. Ya Allah, makasih ya anak-anak. Ayo, cepat ambil bajunya. Ambil bajunya. Evan, ayo. Evan, ayo, Evan. Evan. Evan, ayo. Buruan. Ayo cepat, Evan. Evan, cepat kau turun deh. Ayo kita kasih ke Bu Meli yuk. Ayo. Wah, makasih ya anak-anak udah ambilin baju Bu Meli. Iya Bu Meli, sama-sama. Tata, Tata, ayo pulang, udah sore. Ya udah Bu Meli, kita pamit pulang dulu ya, udah sore. Ya udah, kalian pulangnya hati-hati ya. Iya Bu Meli, ya udah kita mau pulang ya. Assalamualaikum. Salam. Ayo. Oh, kok anak-anak belum pada pulang sih? Oh iya, aku kan mau nelpon Pak Jamal. Ayo Api, kita pulang. Itu Bapak udah pulang tuh. Ayo. Itu Bapak nelpon siapa ya? Halo Pak Jamal. Hah? Nelpon Daddy?
MacBook. 1, 2, 3. Diantarin sampai depan doang. 1, 2, 3. Iya. 2, 3. Iya, Pak. Soalnya apa tadi? 2, 3. Pak. 2, 3. Wah, makasih anak-anak udah baju. Udah. 2, 3. Yeay, kita berhasil. Ayo kita kasihin ke Bu Meli. 1, 2, 3. Eh, itu buat 2, 3. Bu Meli, udah belum sih nyucinya? Udah, Tepi, ayo kita pulang. Ya ampun, Bu Meli. Si Meli eto. Bu Meli, udah belum sih nyucinya? Udah, Teh Tia, ayo kita pulang. Kejap. Bu Meli, udah belum sih nyucinya? Udah, Teh Tia, ayo kita pulang. Ya ampun, Bu Meli. Baju aku salah. Bu Meli, udah belum nyucinya? Udah, Teh Tia, ayo kita pulang. Ma! Bu Meli, udah nih Teh Tia. Bu Meli, udah belum sih nyucinya? Udah Teh Tia. Saya Teh Tia. 2, 3. Hai, kita ke semuanya. Balik, balik, balik. 2, 3. Hayo kita ke sungai yuk. Ih, aku. 2, 3. Hayo kita ke tanggul yuk. Ih. Sungai. Gak usah disuruh sama kamu juga, aku. Gak usah disuruh sama. Gak usah sama. Gak usah disuruh. 2, 3. Kenapa sih? 2, 3. Ih, siapa ya? 2, 3. Dinda, makasih ya esnya, enak banget. Yes. Dinda lagi mak. Esnya. 3. Dinda, makasih ya esnya. Ya, Ali. Sama-sama. 2, 3. Teh Tia, si Dinda baik kan? Jadi baik. 2, 3. Tuh kan, Teh Tia, si Dinda jadi baik kan? Iya ya, Bu Meli. Enggak ngomong sop. Waalaikumsalam. Di, cuma waalaikumsalam. Amin, makasih ya Pak Ade. Ya udah, saya sama Teh Tia mau pamit dulu ya Pak Ade. Ya Teh Tia. Amin, makasih ya Pak Ade. Amin, makasih ya Pak Ade. Dena. Amin, makasih ya Pak Ade. Ya udah, saya. Si Meli. Amin, makasih ya Pak Ade. Ya udah, saya sama Teh Tia mau pamit dulu ya Pak Ade. Amin, makasih ya Pak Ade. Ya udah, saya sama Teh. Bapak jantungan, cina. Ini saya mau ke tukang fotokopi. Ini saya mau ke fotokopi yang di depan. Bu Meli sama Tante Tia, cina. Dan itu gimana sih? Ini Pak Ade, saya habis nengokin bapaknya Teh Tia. Makasih. Ya. Meli yang ngomong dulu. Aku. Aldi, kamu nyarinya lama banget sih. Aku sampai digigitin nyamuk tahu. Aku nggak tahu apa. Jeje. Aldi, kamu. Tuh, banyak. Duh, lama banget sih Aldi nyari. Oke, aku setuju. Yuk kita cari api sama Aldi yuk. Oke, aku setuju. Aku. Oke, ayo kita cari Evan sama Aldi lu. Kamu harus beli es sama teman-teman aku. 2, 3. Kamu harus terakhir aku es sama teman-teman, tapi kamu jangan galakin aku. 2, 3. Tuh kan, aku ketakutin di sini. Tuh kan benar, kau tuh bukan Dini, Dinda. Hah, Dini. Bener kan aku kataku dia bukan Dinda. Hah, Dini. Bener kan dia tuh bukan Dini. Bukan Dinda. Hah, Dini. Apaan tuh dia? Apa ini? Bapak, kita semua. Kita. 2, 3. Kita berpencar ya ngumpetnya, Evan. Iya, mainnya jangan, main aja. Oh iya Pak, Dina sama Bapak mau pamit. Oh iya Pak, Dina sama Bapak minta pamit pergi mana? Apa? Tes. Iya anak. Halo. Tes.